Ahmad Mehdi sudah tiba di Malaysia, bakal perkuat benteng TRW Kelantan FC. Melihat kepada senarai pemain baharu yang dibawa masuk, pihak pengurusan kelab Pantai Timur itu hanya membawa masuk pemain kelahiran Sierra Leone, alias selesai di bahagian pertahanan. Kemasukan seorang bek tengah dijangka tidak akan mengubah catatan buruk skuad The Red Warriors yang sudah dibolosi sebanyak 68 kali dalam 18 aksi Liga Super. Bagi menyelesaikan hal itu, pihak kejurulatihan perlu melihat dari sudut berbeza untuk memastikan benteng pertahanan mereka tidak terlalu mudah ditembusi pihak lawan. Tugasan tersebut boleh diletakkan di bahu rekrut baharu kelab, Ahmad Mehdi yang sebelum ini beraksi di Liga Perdana Mesir bersama Petrojet. Meskipun tidak mempunyai pengalaman meluas di Eropah maupun Asia, pemain berusia 34 tahun itu mempunyai ciri-ciri seorang general tengah berkualiti melihat kepada tahun-tahun permainannya serta struktur fizikalnya. Baru-baru ini, senyuman kembali terukir di wajah penyokong Kelantan FC apabila pemain tersebut difahamkan sudah semakin hampir untuk menyarung jersi pasukan. Menerusi satu hantaran di Instastory peribadinya, Mehdi kelihatan menangkap foto memaparkan bendera Jalur Gemilang yang seperti berada di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 2. Selain Mehdi, Kelantan FC turut membawa masuk beberapa pemain baharu sepanjang jendela perpindahan yang lalu, termasuk bekas penyerang Kedah Darul Aman FC, Dennis Bushening. Berdasarkan peraturan, Mehdi mampu diturunkan pihak kejurulatihan untuk perlawanan akan datang sekiranya proses pendaftaran berjalan lancar. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.